Hubungan Syahrul Yassin Limpo dengan Nayunda Nabila menjadi perbincangan panas. Banyak yang berspekulasi bahwa Nayunda memiliki hubungan spesial dengan SIL, ex Menteri Pertanian. Nayunda Nabila menerima aliran dana dari SEL ketika menjabat sebagai Menteri Pertanian. Tak tanggung-tanggung, Nayunda menerima uang ratusan juta, uang sewa apartemen, kalung emas, pekerjaan, tas balenciaga, hingga diberi bunga dan kue ulang tahun. Hakim yang mendengar keterangan Syahrul. Sina Yunda penasaran dengan kisah pertemuan mereka. Berdasarkan pengakuan Nayunda, SCL ternyata mengajaknya berkenalan terlebih dahulu. Awalnya Nayunda dikenalkan dengan SCL oleh ex direktur alat dan mesin pertanian Kementan Muhammad Hatta. Setelah itu SCL diketahui mengirimkan stiker di aplikasi WhatsApp untuk berkenalan dengan Nayunda. Menjawab pertanyaan hakim itu, diakui Nayunda, dirinya memang beberapa kali chat dengan SCL hingga diajak makan. Hakim Rianto menjelaskan awal mula perkenalan Nayunda dan SYL tersebut perlu didalami untuk menelisik dugaan Sang Biduan menerima uang dari SYL ataupun kementan. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.